Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kuli daripada keluarga almarhum Haji Wahli Abdul Qadir Al-Kafiri mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran antum semuanya dalam upacara pelepasan jenazah beliau Haji Wahli Abdul Qadir Al-Kafiri menuju peristirahatan terakhir. Memang gak cukup lah satu. Yang pertama, kami atas nama DPP PKS menyampaikan terima kasih sejak membawakan kasiro kepada keluarga almarhum Haji Wahli Abdul Qadir Al-Kafiri, karena sampai sekarang beliau adalah pengurus di BPD Jati Jaya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Beliau yang di Departemen Pembinaan Wilayah dan Struktur. Dan sampai sekarang, beliau masih aktif. Oleh karenanya, sekali lagi, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kecuali jasa beliau karena kasih. Kemudian itu. Lalu pendekat ke Surakarta, itu kaget yang tidak pernah mendengar sakitnya beliau, tiba-tiba ada berita beliau meninggal dunia. Yang pertama, karena kami pernah satu lingkungan di DPRD Kota Surakarta selama dua periode, kalau beliau tiga periode, 2004 sampai 2019, kami 2009 sampai 2019. Banyak hal yang sudah disampaikan, banyak hal yang sudah diperbuat, banyak hal yang sudah dikontribusikan kepada pemerintah Kota Surakarta sekaligus masyarakat Surakarta. Semoga bermanfaat. Mas satu lagi. Ini dari Laskar. Assalamualaikum. Untuk almarhum Pak Wahli Abdul Qadir Al-Kafiri, kami dari pimpinan DPR, anggota DPR dan sekalian juga di Provinsi Jawa Tengah, merasa kehilangan karena beberapa hari yang lalu, pada hari ini sebetulnya kami akan terkumpul untuk bersilaturahmi, dan kemarin mendapatkan berita bahwa beliau Pak Wahli telah dipanggil ke Jawa Tengah dalam. Thank you.
Putranya atau putrinya yang saat ini sudah sampai di pemakaman Klumprit di Mojolabai. Demikianlah siaran kami dari Klumprit, pemakaman Arab di Mojolaban, Sukoharjo ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.